Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku seorang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi merasa lebih suci dari yang lain. Ia merasa bahwa ia telah banyak melakukan perbuatan baik untuk Tuhan, dan kesannya merasa berjasa terhadap Tuhan. Melihat orang lain sebagai orang berdosa. Namun semua itu dikatakannya sebagai bentuk pembenaran diri. Ia fokus pada dirinya sendiri. Sedangkan seorang pemungut cukai itu berdoa dengan menunduk, tidak mampu menengadah ke langit karena sadar bahwa ia telah banyak berbuat dosa. Memukul dirinya karena penyesalan atas dosa-dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ia merasa tidak memiliki jasa atau perbuatan baik apapun yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Ia sungguh-sungguh mengandalkan dan mengharapkan pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kisah perumpamaan dua orang yang berdoa ini memberi kita tantangan untuk menilai kembali motivasi, ungkapan, isi doa, dan cara kita berdoa. Apakah kita berdoa seperti orang Farisi atau pemungut cukai? Kedua sifat ini seringkali dapat ditemukan dalam diri kita sendiri, baik itu dalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, maupun dalam hubungan kita dengan sesama. Seperti orang Farisi, kita mungkin berpikir bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi sebenarnya fokus kita bukanlah Tuhan, melainkan diri kita sendiri. Paus Fransiskus terus-menerus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni kita. Namun kita yang sering merasa lelah memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Melalui Injil pada hari ini, Yesus mengajari kita dan orang-orang pada waktu itu betapa pentingnya berdoa dengan sikap yang benar. Perumpamaan ini ditujukan kepada mereka yang berpikir dan merasa bahwa mereka sangat saleh dan suci dan memandang rendah orang lain dalam doa dan relasi kita dengan sesama. Tuhan tidak akan membenarkan orang yang telah membenarkan dirinya sendiri dan menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Seperti orang Farisi yang fokus pada apa yang telah dilakukannya untuk dilaporkan kepada Tuhan. Sekali lagi, doa bukanlah sebuah laporan kepada Tuhan. Doa adalah bicara dengan Tuhan dalam iman, komunikasi jiwa kita dengan Tuhan dalam iman. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemungut cukai, ia fokus pada Tuhan dan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupnya sebagai orang berdosa.
ia membiarkan Tuhan melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya, yakni belas kasihan dan pengampunan. Beban dosa yang dipikul membuat ia tidak berdaya untuk membenarkan dirinya. Kerendahan hati, kejujuran, keikhlasan, dan penyesalan atas segala dosa membuat dia dibenarkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kerendahan hati tidak berarti bahwa kita merendahkan diri kita atau berpura-pura merendahkan diri. Kerendahan hati yang sejati berarti bahwa kita mengenali dan mengakui dengan jujur keterbatasan kita serta karunia dan bakat kita. Yesus tidak ingin kita merendahkan diri, juga tidak ingin kita meninggikan diri. Dalam masa tobat ini, kita diajak untuk fokus pada Tuhan dengan bertanya pada diri kita, apa yang Tuhan kehendaki dari diriku? Dan apa yang Tuhan akan lakukan untuk hidupku? Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.